Terima kasih Anda masih bersama Temon TV. Pemirsa, untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi peserta didik, SMA Negeri Parakan mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Selain deklarasi, juga diadakan gelar karya P5 dengan tema kearifan lokal, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan. SMAN Parakan mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah, yang merupakan bentuk komitmen dan upaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menyenangkan. Deklarasi sekolah ramah anak ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kacabdin Wilayah 8 Jateng Marianto dan pemukulan gong oleh Camat Parakan Taufik Nur Prianto. Dengan dideklarasikan sekolah ramah anak ini, SMA Negeri Parakan berharap dapat memotivasi para siswa dalam proses belajar mengajar dan dalam meraih prestasi. Ada 6 komponen sekolah ramah anak, yaitu kebijakan sekolah ramah anak yang di dalamnya termasuk deklarasi, guru dan tenaga kependidikan atau GTK terlatih konvensi hak anak, proses belajar yang ramah anak tanpa kekerasan dan merendahkan harkat dan martabat, sarana-prasarana ramah anak. Sekolah ramah anak ini adalah dalam rangka kami mewujudkan keberpihakan kepada para peserta didik sehingga tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini juga sekaligus untuk mengantisipasi anak-anak kita tercegah dari kekerasan, baik dia sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Sehingga harapannya sekolah ramah anak yang nanti diwujudkan di SMA Negeri 1 Parakan ini betul-betul dapat memotivasi siswa untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar dan meraih prestasi. Sementara itu, Kacabdin Wilayah 8 Jateng Marianto dalam sambutannya mengatakan deklarasi sekolah ramah anak ini merupakan janji keluarga besar SMA Negeri Parakan untuk mewujudkan lingkungan yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Sebagai wujud deklarasi, dilakukan penanda tanganan komitmen sekolah ramah anak di SMA Negeri Parakan. Tak hanya itu saja, pada kesempatan kali ini juga dilaksanakan peresmian ruang UKS dan OSIS. Selain launching sekolah ramah anak dan ruang UKS serta OSIS, SMA Negeri Parakan juga mengadakan gelar karya P5 dengan tema kearifan lokal, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan, di mana tema tersebut sesuai dengan visi SMA Negeri Parakan, yaitu sekolah budaya. Tegar Aldrian, Temanggung TV.